kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi saudaraku. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita serahkan kepada Tuhan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memberikan satu pagi hari lagi bagi kami untuk kami lanjutkan kehidupan kami. Namun sebelum kami melakukan segala sesuatu, terlebih dahulu kami menyerahkan kepada Tuhan tubuh, roh dan jiwa kami, supaya kami ketika melangkah keluar dari rumah Tuhan menyertai. Ketika kami ada juga di rumah Tuhan menyertai. Kami akan dengarkan firman-Mu, penuntun kehidupan kami dalam satu hari ini. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan penuntun kehidupan kita untuk satu hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, terambil dari Kitab Ratapan pasal 3 ayat 25 dan 26. Saya baca untuk kita semua. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dengan satu tema yang kuat bagi kita untuk pagi hari ini, yaitu menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam
pertolongan Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu kalimat yang populer saat ini. Ikuti saja prosesnya tanpa protes. Ikuti saja prosesnya tanpa protes. Nah, sepertinya bisa juga dikaitkan dengan nats yang kita baca ini, saudara-saudara. Ada satu pernyataan yang kuat. Di ayat 25 dikatakan, Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Tuhan itu sangat baik bagi orang yang berharap kepadanya. Ini pernyataan yang kuat. Artinya ada satu keyakinan bahwa tidak perlu kita pertanyakan kebaikan Tuhan kepada kita. Nah, saudara-saudara, ketika kita sudah meyakini bahwa Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya dan bagi jiwa yang mencari dia, tentu ini menjadi satu pegangan bagi kita bahwa Tuhan itu baik. Nah, saudara-saudara, ternyata dalam penantian kita akan berkatnya Tuhan kepada kita, ada kalanya kita harus diam dalam prosesnya Tuhan tanpa protes. Ada sesuatu yang dirancangkan Tuhan, yang tentunya rancangan itu adalah rancangan kebahagiaan. Walaupun dalam prosesnya harus melalui ruang kesulitan atau kesukaran, tetapi pada ujungnya itu ada kebahagiaan yang akan kita terima. Maka Allah menyuruh kita diam di ayat 26. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ada kalanya kita diam, merenung untuk menantikan berkat Tuhan yang sedang berproses. Walaupun bukan seturut dengan waktu kita, tapi seturut dengan waktunya Tuhan, tapi janjinya itu ya dan amin. Maka menantilah dengan diam pertolongan Tuhan yang sedang diproses tanpa harus memprotes. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, mari kita puji Tuhan dengan satu pujian. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka tahu Tuhan pasti buka jalan, asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Katakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini.
Engkau sediakan satu pagi hari lagi kepada kami untuk kami lalui, untuk menyatakan bahwa berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Ya Bapa, sebelum kami melanjutkan hidup kami satu hari ini, kami mohon pertolongan-Mu. Kami mohon supaya Tuhan menyertai kami, baik kami yang keluar rumah dan juga yang ada di rumah saat ini. Sertai perjalanan kami, perjalanan anak-anak kami, suami, istri, menuju tempat usaha, bisnis, dan juga menuju tempat pekerjaan, dengan satu keyakinan bahwa ketika mereka bekerja satu hari ini, kami bekerja satu hari ini, Tuhan juga akan membawa kami pulang ke rumah kami dengan selamat, bertemu dengan keluarga. Bapa di surga, kami berdoa bagi kehidupan jemaat Mugemi Jakarta Pusat, mulai anak-anak remaja pemuda sampai usinda. Tuhan berkatilah hidup mereka, jaga lindungilah, berikan kesehatan kekuatan bagi mereka, berkati setiap usaha pekerjaan mereka, dan biarlah anugerah-Mu terus mengalir dalam kehidupan umat-Mu. Kami berdoa bagi saudara kami, mungkin suami, istri, anak-anak yang tidak bersama dengan kami oleh karena pekerjaan, oleh karena kepentingan keluarga, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhanlah memberkati dan menyertai mereka. Ya Bapa, kami berdoa buat program gereja-Mu GMI Jakarta Pusat. Biarlah setiap program yang dijalankan dapat mendatangkan berkat bagi umat-Mu dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Secara khusus kami doakan untuk rencana perayaan ulang tahun gereja-Mu GMI Jakarta Pusat yang ke-60 tahun. Para panitia telah terbentuk dan sudah mengadakan rapat beberapa kali untuk merancangkan bagaimana bentuk acara, dana yang dibutuhkan, dan juga hal yang lain untuk hari ucapan syukur ulang tahun gereja-Mu ini. Biarlah mereka yang Kau memberikan hikmat bijaksana kepada para panitia supaya semakin lengkap dan semakin baik persiapan mereka. Kami doakan untuk setiap acara di dalamnya, baik acara ibadah, perayaan, perlombaan, dan juga aksi sosial yang telah dipersiapkan oleh para panitia, semuanya itu bila menjadi wujud nyata bagi kasih Kristus yang ada bagi umat-Mu untuk diberikan kepada orang lain, dan sebagai wujud nyata kasih Kristus hidup di dalam hati umat-Mu yang dituangkan di dalam setiap kegiatan dalam kebersamaan. Ya Bapa, kami doakan untuk Gereja Metodis Indonesia, baik wilayah 1, wilayah 2, dan juga kota pengembangan. Engkau memberkati para bisop, para des, para pendeta, guru injil, para majelis, para speaker, guru-guru sekolah minggu, dan aktivis gereja. Engkaulah yang menyertai, yang mencurahkan berkat-Mu, anugerah-Mu kepada mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk lingkungan gereja kami. Banyak penduduk yang ada di lingkungan gereja ini, Engkau yang memberkati mereka. Kami berdoa bagi Jakarta di mana kami tinggal, berkati Jakarta, gubernur, para kepala dinas, dan juga perangkat pemerintah daerah. Tuhan yang memberkati, berikan hikmah bijaksana dalam memimpin Jakarta ini. Kami doakan juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, supaya bangsa kami berada dalam perlindungan-Mu, ada damai sejahtera di dalamnya, kerukunan antarumat beragama terjamin di dalamnya, sehingga sentosalah dan damailah bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi umat Tuhan dan kita sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi dan selamat melakukan aktivitas satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.